aku menerima lamaran kamu untuk jadi istriku. Untuk jadi istrimu. Aku bisa gitu ya, kerja kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fulus, fulus. Oh, fulus, fulus. Fulus, fulus, fulus. Enggak kayak gitu juga lah konsepnya, Bang. Ini aduh, di otaknya cuma fulus, fulus, fulus. Sempet-sempetnya ya. Orang tuh naik tanah suci gitu, ngadepin Ka'bah itu. Kita tuh minta permohonan apa gitu ya. Panjang umur lah intinya ya. Supaya kita dapat mencari duit, sehat, jasmani, rohani gitu. Ini mintanya duit, duit, duit. Tapi gak menafik, dia gak menafik, benar. Semua orang juga butuh duit ya. Hebat banget ya, keren banget nih mobil. Tapi tuh dia mikir. Itu bannya di mana? Kok enggak ada kelihatan? Itu bawa jalan mobilnya itu ke mana tuh ya? Enggak bingung aku. Tapi memang ya, mobil ini tuh benar-benar wow, keren ya. The real Ceper, udah enggak ada samanya deh. Bil. Tak buat kata kamu dong. Halo, Pak. Pak. Ya, puji Tuhan, Pak. Niat itu pengen caper ke kamar gitu ya, ternyata salah server. Teman-teman, teman-teman punya enggak duit 370 juta enggak apa-apa. Nih. Kayaknya 70 juta enggak punya, mana ada uang 30 juta tutup. Itu uang, Bang. Ada kok uang 370 juta enggak dipakai. Oh my god. Definisi sayang mulai. Anak pria pun dipakai naik Pajero. Oh. Mulai muncul. Iya. Daripada anak tantrum di kampung ya. Mending dibawa aja. Silatalaidina ananta alaihin. Wiri. Oh, Hellboy ya. Wih, ada buang. Waladoni. Ngasem banget ya. Kasih baik-baik dibuang malah dia diterima. Itu dasar nih, Hellboy lagi ngamuk, lagi error. Wah, ini 2024 keparah kalau menurut aku ya. Itu baju ini, baju apa sih namanya, strap-strap gitu ya. Itu banyak banget loh yang gunakan baju-baju begitu. Dan banyak banget couple-nya di jalanan. Astaga, ini penghijauan ya. Pecinta-pencinta penghijauan gitu ya. Cuma takutnya pas dia jalan gitu ada kayak kambing atau apa itu ngejar dia. Karena dia rumput. Lu ngomong depan gua sekarang. Oh. Lu pakai tuh helm. Pakai depan gua sekarang. Yeah. Gua menengok. Ini yang paling gangster itu. Ternyata lu masuk jalan raya ini. Lu gua patah tau. Ini demi keselamatan lu semua. Okay. Ya gue suka banget sih, soalnya dia ikut tren-tren mode sound gitu suaranya. Oke teman-teman, jadi sore ini aku lagi mancing. Aku ditemani oleh temanku ini. Astaga, buaya astaga. Dia menunggu aku mancing ya teman-teman. Semoga hari ini kita dapat banyak. Oke, dapat banyak abang, dapat banyak. Termasuk kamu umpannya. Lu bijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya aja sih. Sepatunya. Bijak sama gua sekarang, gua mau tengok. Adidas 3 garis ya. Tukang parkir loh, ini tukang parkir. Kalau dia juga parkir, dia juga pengen parkir-parkiran lah. Ya kan wajar. Baru sadar selain baju motor juga sama. Oke, okay. Masa sih itu motor Supra tadi baju flanel kotak-kotak gitu ya. Mana sih sama. Oh iya, kok bisa sama ya? Kok bisa sama ya guys ya? Janjian kali, ya kan? Iya. Anak kecil udah pintar ya, nyanyi lagu cinta-cinta orang dewasa ya. Kaget dengar umurnya. Tuh padahal dia udah tua banget bro. Anjing tua banget dari mana? 86 lu. Bang, lu emang lu berapa? Terus 91? Hah? Tapi tua. Iya, gue. Iya, gue 91, anak udah 2.
ngomong baju gue ya. Ketawa kita. Lebih enak lah itu. Kayaknya sih mirip sih sama gue ya, anak gue lah. Oh iya, tuh anak-anak tahun 90-an tuh agak-agak gimana gitu ya. Dibanding anak 80-an tuh kadang-kadang lebih kawet muda gitu. Menjaga apa ya, body kali ya, menolak tua mungkin. Tapi orangnya lagi tuh anak 2000-an. Yang penting itu kita menjaga fisik, sehat gitu. Jangan sempurna itu nanti. Jangan pasangan kita yang menilai. Lagi bersedih, sendal Gucci gue dipakai tukang sampai kayak gini. Ini pasti mahal nih ya harganya nih. Guys, ini 5 JT. Wih, 5 JT. Bener sih. Emang ya tuh merek asli Gucci itu sendal doang tuh mahal loh, jutaan ya. Tapi sayang banget tuh ya, sendal doang 5 juta. Ya tapi kalau orang kaya mah enggak apa-apa sih ya. Biasa aja harga segitu ya. Tapi menurut aku sih terlalu berlebihan kali ya. Ya mungkin karena kita beli merek, brand, ternama gitu ya. Jadi wajar lah. Tapi kalau dipakai tukang sayang banget itu maksudnya. Oh, tukang mana tahu ya. Ditonton bolak-balik masih bikin semua. Ya, kan semua. Waduh, ceweknya grogi nih. Aduh, candu banget sih pas muter itu. Ya habis ini ceritanya ini cinlok mereka. Ini kenapa dikejar anjing? Memikir, uy, gue anjingnya kejar-kejar beneran ya. Astaga. Ya. Oh my god. Oh. Astaga. Ini serem banget ya. Ini tuh kayak ada judul-judul lagu gitu. Semakin ku kejar, semakin ku jauh. Banyak yang nyangka ini ibu aku, padahal ini istri tercinta. Kalian iri ya? Sorry bos, aku udah laku soalnya aku terlalu ganteng di mata dia. Cuan. Oke bang, emang kamu ganteng di mata dia ya, ya seperti kamu bilang, itu benar tuh. Ya udah, ambil aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mukanya Widih. Iya kerasain. Kayak merasa bener banget ya bacaannya. Alhamdulillah. Gairi baroko. Amin. Dikejar polisi, dikejar ODGJ. Dia lupa seperti apa hidup di luar. Oh, wih, enggak masuk jaring. Wih, itu pas. Buset. Itu kalau ngadepin orang gila, itu emang kita harus lebih waspada ya. Soalnya kan mereka enggak normal gitu. Maksudnya enggak waras gitu ya kan. Jadi benar-benar agak serem sih. Pantasan motor terasa berat. Ternyata off ternyata. Oh, kenapa dia ini? Ini juga putangki. Ya kan? Putangki. Yeay. Gila serem. Tadi aku kira apaan. Ternyata ikan paus. Gokil ya. Ada ikan paus berenang ternyata. Cara membersihkan kipas angin dengan cepat. Mantap. Ini tips nih guys ya, tips. Ya, kita berbagi tips dulu lah. Oke, okay, kita lihat. Kayaknya berguna dan memang bermanfaat ya. Oh iya, keren ya. Wih, bersih weh. Ini keren. Tuh, kan jadi bersih. Iya, benar-benar bersih. Mantap. Mantap bang, mantap bang. Salut-salut abang itu sangat apa ya, membuat inspirasi ya. Apa membuat ide gitu. Jadi kita tuh gak perlu buka-buka lagi gitu. Tinggal gitu aja. Oh ya keren sih. Masuk dia kan. Cuma pasti lengket ya. Kan gak mungkin dicuci balik kan. Bapakku di waktu muda. Oh ini tuanya ya. Ini tuanya. Aku kira bapaknya itu mudanya tuh ganteng banget gitu kan. Tau-taunya mantan napi. Tapi gak apa-apa, keren sih. Itu didikan yang terbaik ya, Hotel Borneo tuh ya. Kalau ada kejahatan atau melakukan hal-hal apa kan, Hotel Borneo lah solusinya gitu kan. Ya kan betah tuh, makan gratis gitu kan. Hidup biaya gak ada. Ini nyala ya keluarin ya, kok bisa gitu.
Ini ya bang, ini penasaran deh, pengen nyoba nih. Aduh. Ini adalah kesulitan menjadi jomblo ya. Tapi kok dia bisa ya? Kok dia gak bisa? Gimana maksudnya? Gimana? Oke guys, sampai sini dulu reaction aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Peace out and bye.